Mobil di sini ya? Iya. Ya, oke. Ini yang di gembok, yang dikunci. Oh, di situ. Ini yang diikat. Ini yang diikat ya? Diikat di situ. Kunci, Pak. Pas saya tarik itu, ternyata udah nggak bisa. Oh, ya udah diikat gitu ya, Pak? Diikat, jadi saya bukanya itu butuh waktu. Oke. Pagi ya, Kamis pagi itu sekitar jam 4.35. Pelaku itu udah nuntun motor dari sebelah sana, dari sebelah jalan panjang itu. Nuntun motor berapa kali, kalau dilihat dari CCTV itu jam 4.36 dia beliau udah masuk masuk ke dalam gerbang. Dia udah bolak-balik dari kemarin dia kemarin cek, cek CCTV pintunya udah terbuka gitu. Langsung saya lari, langsung saya kejar ke jalan panjang. Nah, Pak, itu pas diikat itu berarti sempat kesulitan buka pintu? Sempat kesulitan, ya juga kemarin juga videoin juga. Itu ngikatnya pakai apa tuh, Pak? Dia, Pak? Pake kabel is gitu ya? Enggak, kabel listrik. Oh, pakai kabel listrik gitu? Kalau dilihat kan sebelum itu, dia di CCTV itu ngambil. Emang udah siapin di tas gitu. Udah disiapin di tas, terus langsung dia masuk itu langsung ke arah interlinear, sepertinya memang udah. Berarti emang seperti sebelumnya juga mondar-mandir juga ya pelaku ya? Terus setelah kejadian saya dapat informasi juga dari security yang sering pulang-pulang tiang ya. Sebelumnya dia udah ngeliat ada aktivitas yang mencurigakan, dan dia tanya.